Penggemar motor custom bukan hanya terlihat garang di jalan, namun juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Di tengah duka bencana Sumatera Barat, komunitas ini menggalang dana ke beberapa pusat keramaian Kota Payakumbuh untuk korban bencana banjir bandang. Aksi ini telah digelar sejak 6 hari yang lalu. Mendengar kabar terjadinya banjir bandang, kelompok pemuda tersebut bergerak cepat untuk mengumpulkan dana, meringankan beban korban terdampak bencana. Kegiatan ini juga melunturkan stigma negatif sudah melekat erat kepada komunitas motor. Namun banyak juga kegiatan positif yang dilakukan, salah satunya aksi sosial tersebut. Dana yang terkumpul rencananya akan dibelikan sembako, pakaian, obat-obatan, dan barang-barang keperluan lainnya, dan akan disalurkan langsung ke lokasi bencana. Kami mau dari salah satu klub motor dari Payakumbuh menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam. Kami alhamdulillah udah berjalan selama 6 hari dan ini tepatnya hari terakhir. Alhamdulillah semua masyarakat Payakumbuh berpartisipasi dalam penggalangan dana kami kali ini. Dan kami berharap penggalangan dana kali ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam. Amin. Dari Kota Payakumbuh, Afriandi, Padang TV.